Pemirsa, jelang dalam rangka HUT Kodam 2 Sriwijaya ke-78, Kodim 0416 Bungo Tebo menggelar karya bakti yang dilaksanakan di area belakang pasar atas Muara Bungo. Menjelang dalam rangka hari ulang tahun Kodam 2 Sriwijaya ke-78, Kodim 0416 Bungo Tebo menggelar karya bakti yang dilaksanakan di area belakang pasar atas Muara Bungo. Karya bakti yang diselenggarakan oleh Dandim 0416 Bungo Tebo ini tidak hanya personil dari Kodim saja, tetapi meliputi dari anggota personil Polri Bungo, anggota Pol PP Kabupaten Bungo, anggota Damkar Kabupaten Bungo, anggota Dinas Kebersihan Kabupaten Bungo, serta unsur dari masyarakat Kabupaten Bungo. Dalam kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Dandim 0416 Bungo Tebo Letkol Korps Infanteri Arif Widianto, unsur Forkopimda Kabupaten Bungo, Ketua Pasar Kabupaten Bungo, Polres Bungo yang mewakili serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0416 Bungo Tebo Letkol Korps Infanteri Arif Widianto mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk membersihkan area belakang pasar atas Muara Bungo agar masyarakat dapat nyaman untuk berbelanja di pasar Kabupaten Bungo tersebut. Letkol Korps Infanteri Arif Widianto juga mengucapkan terima kasih kepada Polri, Satpol PP, serta Dinas Kebersihan Bungo, serta masyarakat Kabupaten Bungo yang telah bahu-membahu sehingga kegiatan karya bakti ini berjalan dengan baik. Jadi kegiatan kita hari ini, alhamdulillah kita rencana akan melaksanakan pembersihan pasar. Pembersihan pasar ini dalam rangka tentunya untuk membantu masyarakat, supaya masyarakat khususnya sekarang musim hujan banyak sampah-sampah tergenang, supaya masyarakat juga bisa hidup lebih sehat, karena pasar ini merupakan awal mula dari kesejahteraan masyarakat. Di sini masyarakat melaksanakan transaksi jual beli, makanan yang ada di rumah-rumah tangga juga berawalnya dari sini, sehingga menurut kami ini merupakan suatu titik krusial yang bisa kita berikan untuk masyarakat. Jadi kita berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pembersihan pasar dengan merangkul berbagai OPD yang ada. Sekarang yang diturunkan dari Kodim sendiri ada 200 personil, kemudian alhamdulillah kita banyak dibantu, tadi ada dari Polres, kemudian ada dari Pol PP, ada dari Damkar, ada dari Dinas Pasar, dan ada dari masyarakat sekitar. Tadi total sekitar ada 350 personil yang terlibat dalam rangka pembersihan pasar di Kabupaten Bungo ini. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka HUT Kodam 2 Sriwijaya ke-78 tak hanya itu. Karya bakti yang dilaksanakan ini bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat dan ini adalah bentuk manunggal kebersihan lingkungan di wilayah teritorial Kodim. Dengan kegiatan seperti ini besar harapan lingkungan semakin bersih dan aliran mengalir saat musim hujan. Kontributor BTV, Lydia melaporkan dari Kabupaten Bungo.